Sanrio adalah salah satu karakter paling viral di tahun 2024. Dan di video kali ini, Samantha Mama ditantang Papa belanja serba Sanrio Family, guys. Di sini mereka akan berburu barang sesuai karakter yang sudah ditentukan sebelumnya loh. Kira-kira masing-masing dari mereka dapat apa aja ya? Yuk tonton keseruannya sampai habis dan jangan lupa dukung Samantha dengan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Subscribe ya. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Samantha dan Papa Mama. Nah, harus pakai style muter-muter gitu. Kamu kenapa sih happy banget kayaknya di sini? Ini ya. Oh, karena ada karakter Sanrio, guys. Di Miniso. Kalian tahu nggak ini namanya siapa? Kuromi. Dan di situ tuh ada karakter kesukaan Samantha, guys. Cina Moro. Nah guys, kita lagi di mana nih Pak? Kita ada di Miniso Sleman City Hall yang ada di Yogyakarta. Kalian kalau mau belanja serba Sanrio, langsung aja ke Miniso Sleman City Hall Yogyakarta. Terus kita mau belanja semua. Nah, berhubung kita ada di sini nih, Papa punya challenge nih. Kita bakal belanja serba karakter Sanrio. Oke, belanja serba Sanrio. Nah, Papa milih karakter Melody. Kromi. Kamu? Aku Cinamorol. Papa Melody itu pink, gak apa-apa. Aku mau Kromi, Ya udah, Papa sih. Papa Melody gak apa-apa ya, guys. Sekali-sekali coba. Tapi gak apa-apa. Papa suka karakter Melody juga, karena keren juga. Nah, Samantha. Aku Cinamorol, Papa Melody, Mama Kuromi. Ini berapa item? 10. 3 item. 5. Masing-masing 3. 5. 3. Papa harus mengalah sama anak kecil. 3 itu total kamu 3, Papa 3, Mama 3. Total 9 loh. Ya, buat Samantha 5 deh. Yeay. Mama 5. Yeay, buat aku 5 item. Guys, bangkrut guys, Papa guys. Kantong Papa kempes, guys. Oke, 5 item. 2 item besar, 3 item kecil. Oke, deal? 2 item besar, berarti ini. Ya enggak, juga. Itu enggak dijual ya kan, Mbak Mas? Dijual, dijual ini dijual. Enggak, mana ada. Enggak dijual. Kalau dijual, Papa enggak jadi di sini. 5 item ya. Oke. 5 item ya. Oke. Kita langsung belanja masing-masing. Samantha udah kabur. Ma, ayo Ma, sana. Ada di belakang, kabur. Papa juga. Come on, kita belanja. Semangat ya kalau kayak gini ya guys ya. Cinamoro tuh ini biru. Oh my God, Elsa. Oke guys, kita ke arah Cinamorol guys. Nih. Guys, ini wah lucu banget. Ini mah. Kak, ingat 2 yang gede, 3 yang kecil ya. Ini apa? Lampu. Guys, Samantha ngambil ini guys, lampu Cinamorol guys. Lihat. Ini apa? Lucu banget. Oh, ini guys. Nih, lampu Cinamorol. Berarti Samantha udah dapat 1 yang gede ya? Udah. Oke. Look. Look at that. Oh my God. Look at that, this one. Oh my God. Ini apa guys? Apa? Apa itu? Ini loh. Apa sih? Handuk. Oh. Ini handuk. Ah, handuk kamu mah udah banyak di rumah. Ini lucu. Ini kan baru pertama kalinya ketemu Cinamorol. Udah Samantha lah, orang Samantha yang beli kok. Samantha udah ngambil 2 ya guys, yang besar. Berarti 3-nya yang kecil kak. Ayo, coba sebelah sana. Sebelah sana kayaknya ada Cinamorol. Ada blind box. Ini aku suka ini. Terus ada ini juga guys. Nih blind box patung-patung Cinamorol. Bentar, ini kayaknya kita yang nemu deh. Kak, coba cari yang ininya. Yang ininya Cinamorol. Sama isinya. Kayaknya sama semua, maksudnya isinya random tuh loh. Mana lagi ini? Kak, kamu gak lihat sesuatu kah? Oh my God. Wow, lihat tapi kak. Itu kan gede. Ya, berarti kan gedenya 2. Tiganya itu yang kecil. Tanya. Lucu banget guys, lihat guys. Mama, tapi di situ ada kaos kaki. Cinamorol. Samantha disuruh beli 5 aja. Fokusnya hilang guys. Gimana ini mau nggak nih? Mau. Yaudah ini taruh. Bisa nggak kamu naruhnya? 2 gede. 2 gede.
Ini juga termasuk gede sih, Kak. Berarti dua gede udah ini, Kak. Tuh, udah empat, Samantha. Nih, pegangin. Tadi Samantha nemu apa? Ah, itu. Kaos kaki. Jadi, gimana nih? Ini. Oke. Terus punya mama masih kosong. Handuk Cina Marol. Mana? Ini handuk. Handuk Cina Marol. Coba kita lihat. Kita buka, guys. Ush. Oh, nggak bisa. Dilem. Mau ini apa? Kaos kaki situ. Coba kakak ambil satu kaos kaki. Coba sini. Sini kakak bawa sini. Soalnya Samantha kan udah empat nih. Nah, tinggal satu lagi. Mau yang mana? Handuk ini apa kaos kaki ini? Kaos kakinya dapat dua, guys. Mau yang mana? Mama, yang paling aku butuh mana? Yang paling kamu butuh sebenarnya dua ini kamu butuh. Yang nggak kamu butuh itu. Itu. Ini jarang dipakai, malah ini yang kepake. Dua ini aja. Dua ini aja. Ya udah itu, berarti yang ini dibalikin. Jadi Samantha udah 5. Ini taruh lagi nih. Oke, ini Samantha. Kayaknya tadi ngambilnya di sana deh, guys. Tapi bener juga sih. Oke nih, Samantha udah dapet 5. 1 2 3 4 5. 5 ya, guys. Ya sekarang giliran Mama. Ayo, kamu harus temenin Mama cari 5. Let's go. Aduh, Papa cari karakter apa tadi ya? Kuromi atau Cinnamoroll? Oh, bukan. My Melody yang warna pink, guys. Mana ya kira-kira ya? Eh, guys, ini ada tas. Tapi kayaknya Papa nggak cocok kalau beli tas My Melody yang begini nih, guys. Mending kita cari yang lain. Yuk, My Melody nggak cocok yang itu. Tapi mana ya yang My Melody ya? Adanya Kuromi, Hello Kitty. Nih, Hello Kitty. Cinnamoroll sama... Iya, yang punya Papa My Melody nggak ada. Waduh, wah ini juga ada nih, guys. Kuromi, Hello Kitty, Pokemon. Ada My Melody. Gede banget, guys. Jadi nggak ya? Tapi jangan yang inilah. Susah ngerangkainya, guys. Kayaknya ada yang lain. Ini soalnya puzzle-puzzle, Papa pusing kalau beli yang ini. Coba kita cari yang lain aja yang langsung bisa dipakai gitu. Ada gantungan, guys. Ini ada Pocaccio, Cinnamoroll, Kuromi, Hello Kitty. Hello Kitty yang lucu banget, guys. Tapi Papa nggak pakai itu. Nah, ini ada yang cuma kepalanya doang. Ini. Ada yang komplit satu body gini, guys. Kira-kira Papa mau beli yang mana ya? Kayaknya kalau gantungan kunci beli yang kecil aja ya. Karena kalau yang gede mending boneka. Kita beli ini, apa gantungan kunci yang ini. Nah, selain itu ada gantungan kunci yang lucu juga, guys. Dompet. Ini dompet buat ini, guys. Buat koin-koin. Terus, mana lagi ya, guys? Wah, ini, guys. Gantungan HP. Tuh guys, lucu banget guys, gantungan HP-nya guys. My Melody Pink, keren banget. Papa ambil dua ini, gantungan kunci semua guys, bagus-bagus. Sama mana lagi ya? Guys, ada stiker lucu-lucu banget guys. Ih, keren guys, lihat guys. Ada My Melody-nya guys. Papa kayaknya pengen beli yang ini deh guys. Ada kotak makan. Kotak makan My Melody lucu banget, guys. Papa ambil mana ya, guys? Menurut kalian mana, guys? Apa kotak makan atau stiker, guys? Bagus semua. Papa pengen semua. Kalau stiker nggak bisa buat apa-apa, cuma ditempel hilang. Kayaknya Papa mending ambil ini deh. Ini sama mana lagi ya, guys? Ini Papa baru dapat 3, guys. Kita lanjut lagi cari yang My Melody. Kayaknya bagus yang ini deh. Ada tempat pensil, guys. Komplit guys, tapi depan ada My Melody sama Hello Kitty. Semuanya serba pink guys. Kayaknya Papa ambil ini aja deh. Mantap. Buat di tempat kerja Papa. Ini barang keempat. Papa udah dapat 4. Tinggal cari satu yang terakhir. Kira-kira yang mana ya? Ada payung lucu guys. Karakternya komplit. Ada Kuromi. Ada si My Melody. Ada juga Hello Kitty guys. Lucu banget, Papa ambil yang ini deh. Payung guys, lucu banget. Tuh guys, gambarnya My Melody guys. Nanti kita coba buka ya guys. Nih, lucu banget ada gambarnya dulu guys. Nah ini kalau ini pasti berguna banget buat di studio guys. Karena lagi musim hujan kan guys. Kita beli yang ini aja, bisa dipakai Papa. Iya. Oke, kita beli yang ini ya guys ya. Guys, ini ada yang serba
apa namanya My Melody guys. Ini towel atau handuk, tapi Papa nggak pakai handuk yang kecil gini karena nggak cukup buat badan Papa. Wah ada ini guys, action figurnya My Melody tapi lagi tidur, lucu banget guys, ukurannya sedang. Nah ini ada yang gede banget, ih lucu banget, ini berat banget guys, tapi ini kayaknya kegedean, Papa nggak mau yang itu. Ini ada lagi, apa ya ini? Wah ini bisa tempat buat ini pita-pita Samantha guys, lucu-lucu banget. Papa kayaknya mau ambil ini deh guys, ini tapi harus 5, tapi Papa harus mau ganti ini, ada ini kayaknya kecil-kecil banget, Papa kayaknya harus tuker deh. Ini bisa kepake buat pita-pita Samantha, yang ini cuma buat gantungan, mending Papa ambil ini karena hanya boleh ngambil 5. Mana lagi ya guys ya. Wah ada tempat sendok guys, Sanrio, ada My Melody-nya guys. Nih guys, ada My Melody-nya guys. Tapi kita nggak pakai buat tempat sendok yang ini. Ada kaos kaki guys, nanti buat Audrey atau Samantha. Bentuknya My Melody, lucu banget. Samantha pasti nanti suka ini. Papa ambil ini deh. Nah, yang gantungan kunci ini nih, Papa balikin lagi karena kayaknya ini nggak kepake. Kalau barang-barang yang Papa beli harus bisa dipakai dan gampang gitu makainya. Papa udah kelar dapat 5 item guys. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 item, kita langsung cek Samantha udah dapat apa aja. Yuk. Guys, sekarang giliran Mama ya guys ya. Di sini di belakang Mama ada patung Kuromi, gede banget guys, lucu banget ini. Kak lihat apa? Tapi kan Mama bukan. Iya Mama bukan Melody, Mama Kuromi. Guys mana guys? Tapi ini patungnya Kuromi, tapi sininya Melody. Ini Ma, aku nemu sesuatu. Apa? Kamu menemukan apa guys? Kita lihat Samantha menemukan apa ya guys. Samantha ketemu ini guys, headset Kuromi. Tapi ini kayaknya tidak bisa ya guys ya, buat anak-anak ya. Sebenarnya Mama beli ini juga, ya balik lagi ke Samantha. Ini Kuromi nggak? Ini tapi ada gambar Kuromi. Itu My Melody, warnanya tuh. Ini ada Kuromi. Warnanya, dilihat dulu. Sudah, ayo. Oh, sini, serba Kuromi nih di sini, serba Kuromi. Ini apa sih, Kak? Punch. Oh, ini bikin es batu, tapi bentuknya tuh Kuromi. Aku tadi harusnya mau beli itu. Apa yang aku harus tukar? Ya udah, ini Mama ambilin ini nih, ya mau? Enggak, aku yang Cina Moro, Ma. Ya enggak, Kuromi, no. Oh my God. Yaudah, ini satu, Kak. Buat bikin es batu, guys. Yang bingung tuh Mama, guys. Mau ambil apa, guys? Malah Samantha yang nuker barang satu. Ya udah nih, ambil. Ini gambar Kuromi, guys. Ini apa, guys? Ini, guys. Ini tas kayaknya, guys. Kayaknya sih ini tas, ada gambar Kurominya, guys. Oh, buat naro ini. Misalnya kita liburan terus mau naro odol kayak gitu loh, guys. Guys, kita ambil apa ya, guys? Oh, ini nih, Kuromi semua. Ini tempatnya Mama, guys. Nih, guys, ada buat make up Kuromi, guys. Nanti kalau Mama pakai ini, make up-nya Mama berubah jadi Kuromi. Jadi aku juga bisa, Mama. Nah, ini pasti kepake nih buat naruh cincin sama gelang Samantha nih. Tuh, Kuromi kan. Eh, tadi Mama mau ini di depan katanya gambarnya Melody. Nah ini ketemu yang Kuromi. Ini kita taruh dulu ya guys di sini ya guys, satu guys. Oke guys, kita lanjut guys. Mama mau ambil ini. Ada kotak makan. Depannya Kuromi, ini termasuk besar ya guys. Iya nggak apa-apa. Berarti yang kecil 3. Nah guys, ini Mama dapat yang gede 1. Mumpung ada Papa yang bayar. Kalau Mama sendiri kesini Mama bayar sendiri. Yaudah yuk. Sekarang Sam, kita cari buat Mama yang kecil, Sam. Let's go, guys. Sepertinya Mama mau ngambil tas ini tadi aja udah, guys, ya. Sebenarnya Mama tuh beli ini tuh, beli yang besoknya tuh kepake. Bukan yang mainan terus dianggurin gitu loh. Mama kayaknya ambil ini aja deh satu, guys. Nih. Jadi misalnya kita jalan-jalan luar kota, naruh kayak sikat gigi, itu nanti bisa di sini gitu loh, guys. Minyak telon kan bisa. Coba kita cek dulu ya, guys. Nih, ini, Kak. Nih, jadi misalnya di sini ya sikat gigi nih Samantha, ini sikat gigi Mama, ini sikat gigi Papa gitu. Terus bisa naruh
skincare buat Samantha gitu. Nih guys, Mama udah dapat ini. 1, 2, 3, 4. One more. Ini gambar Kuromi, lucu. Ini lucu nih, Ma. Ini buat nempel handuk. Ini buat nempel barang-barang ya guys ya, buat di rumah gitu guys. Tapi Mama, ini mau ambil yang mana? Ini apa sih? Ini kok lucu banget, plastik. Gambarnya Kuromi guys. Ini ada kisir Kuromi juga. Ini sama ini. Nah, sebenarnya yang kepakai itu sisir ya guys, karena setiap hari Samantha pasti nyisir. Yuk kak, Mama udah deh. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini Papa udah beli serba Melody nih. Apa aja? Ada payung. Payung itu gede ya? Bagus loh payungnya, isinya My Melody. Mantap. Kok bisa bawa payung di mana? Ada dong. Ini kan lagi musim hujan, jadi Papa beli ambil payung. Nanti satu payung kita bertiga. Enggak. Beli sendiri. Iya. Terus apa lagi, Pak? Ada kotak pensil. Bukan kotak pensil, tempat pensil, storage. Kotak makan. Sama buat pita Samantha. Mana muat pita itu? Ya terserah apalah. Sama kaos kaki. Wah, kaos kaki juga, guys. Terus Samantha dapat apa? Handuk buat habis mandi. Terus kaos kaki. Kaos kaki buat berangkat sekolah. Blind box gede. Bukan blind box. Itu namanya bukan blind box karena udah ketahuan isinya cinnamon roll. Ini satu besar berarti ya, Pak ya. Terus sama yang besar ini. Blind box. Bukan, ini ada sih blind box lagi. Enggak ada blind, namanya blind box, kamu enggak tahu isinya, Kak. Ini lampu tidur, tadi kata Samantha ini lampu tidur. Terus ini apa? Ini pencetakan cetakan es batu. Makanan. Es batu, makanan. Puding. Oh, ya itulah pokoknya. Gambar cinnamon roll. 5 ya? Udah ya tadi ya? Udah, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mama? Astagfirullah, gede banget, Ma. Tadi katanya yang gede. Ini gede-gede banget. Gede, satu. Terus ada storage juga. Ini tempat? Ini tuh buat naruh storage kalau misalnya kita pergi travel. Terus apa lagi? Sisir. Terus? Sama kotak makan. Sama kita kotak makan. Sama, makanya ini sama. Samantha nggak ambil? Ini juga buat Samantha nanti. Bayar sendiri-sendiri ya? Enggak lah, Papa. Enggak, Kak. Bayar sendiri-sendiri. Di sana tadi ada yang bagus, Kak. Kita lihat yuk. Enggak. Kita lihat yuk. Enggak. Sini. Ayo sini. Aku mau bayar. Aku mau bayar. Dadah. Kok Papa semua yang bayar? Aku bantuin. Ya minimal bantuin Mama nggak mau bantuin. Kalau bantuin bawa ayo. Tapi kalau bantuin bayar tidak. Kalau nggak mau bawa, bayar sendiri. Sekarang gilirannya Samantha. Nih, kita cek Samantha habis berapa. Kira-kira habis berapa ya belanja Samantha ya? 10.000. 500.000, Sam. 600.000. Bapak pas tahun sekali karena Samantha ulang tahun. Ya, ini kado Samantha. Karena ini kado Samantha. Samantha ulang tahun, guys. Total kan setahun sekali. Ya, total Samantha belanja berapa? Udah 5 ini, Mbak. 853.000. Ini belanjaan Samantha baru. Nah, ini punya Samantha. Bawanya hati-hati ya. Nah, ini belanjaan Mama. Kira-kira habis berapa, guys? Barang pertama harganya 3.600. 250.000. 3.600 tadi. Itu plastiknya. Terus 380.000. Total. Iya, total belanjanya 380.000. Terus ini 483.000. Makan. Dari 500.000. Ini scan tuh kalau 39.000 tuh. Oke, belanjaan Mama total 600.000. Mama totalnya 600.000, Samantha 850.000. Nah, giliran Papa sekarang. Kok kecil, Mah? Sabar. Ternyata 2. Pokoknya kantong belanjanya ada 2, guys. Nah, sana bawa sana. Ini giliran Papa nih, habis berapa kira-kira? 83.000. Lucu banget.
Terus. Mama nggak nemu loh, di mana sih ini? Ada deh, Om Palen yang nemu. 128.000. Kayaknya papa yang paling hemat deh guys. 158.000. 20.000 kok beli aku 20.000 pak. 233.000. 283.000. Udah mbak. Udah 5 itu mbak. Kelihatannya kalau cowok sama cewek belanja. Papa habis 283.000. Jadi yang paling boros ya pak. Samantha. Nomor 2 mama. Papa nggak nyampe 500.000. Papa 283.000. Oke, thank you. Nah itu dia belanja kita nih. Kak punya mama. Paling boros Samantha. Iya. Paling boros Samantha. Keduanya mama. Ketiganya papa. Oke guys, itu dia keseruan kita belanja serbasan Rio guys. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe. Bye bye.